Halo teman-teman para gamers low budget, gimana kalian hari ini kabarnya? Gue doain sehat semua ya teman-teman ya. Ya udah lama nih teman-teman gue gak mancing ya gengs ya. Gue mau memperlihatkan skill gue kali ini. Wadaw, ngeri banget ya. Ya jadi gue mau mancing bareng YouTuber Play Together yang lain. Namanya itu nama channelnya itu Chaos Buster YT ya. Itu dia mancingnya keren banget pokoknya ya teman-teman. Silakan kalian kalau mau subscribe silakan. Dia mancingnya itu pakai rumus-rumus yang aduh gue pusing ya teman-teman ya, karena kalau gue mancing-mancing aja, langsung aja kita menuju ke lantai 4 kosan gue. Dan selamat datang kembali di Ark86 Channel. Intro weh, intro. Hush. Hai hai hai, ramai banget nih ya. Kita udah sama Abang Chaos Buster ya dan teman-teman yang ada di sini ya, gengs ya. Nah, ini kita bareng-bareng mancing di sini dan gua akan memperlihatkan skill gua dalam hal memancing ya kan. Gua enggak akan mengecewakan kalian, tenang aja, kita akan berburu paus orca ya, Bos ya. Enggak tanggung-tanggung yang gua lawan ini Chaos Buster, seorang pemancing yang menggunakan rumus, sedangkan gue ya teman-teman ya, waduh, menyedihkan ya gengsi. Walaupun ada sih ikan-ikan gue yang keren ya kan. Tolong, gue takut nih, gue gemeter nih ya teman-teman. Gue cut ya, ada suara anak kecil ya. Oke, gue akan ritual dulu. Aduh, ini gue sering ngebug nih kalau mau chat nih ya teman-teman. Gue mau chat tapi keluarnya kayak gini ya teman-teman. Mungkin pengaruh dari handphone ya teman-teman. Handphone gue ini kentang akut, kentang berat ya kan. Tapi tenang aja, hal itu tidak akan menyurutkan tekad saya untuk mendapatkan paus orca. Tapi kira-kira dapat nggak nih ya teman-teman untuk paus orcanya? Karena ini yang gue lawan ini seorang master pancing yang bikin gue bilang ampun bos. Oke, kita lanjut ya. Ini udah bisa untuk chatnya ya. Jangan lupa para gamers low budget. Aduh, gue kok ngetik kayak gini mulu ya teman-teman. Gak apa-apa ya, karena Abang Chaos Buster-nya itu baik ya. Oke, sebentar ya, gue ketik dulu sedikit aja nih. Sorry teman-teman, gue lagi di tempat rame nih buat videonya ya. Oke, halo guys, Ark mancing sudah bersih, banyak banget chatnya, jadi chat kita tenggelam ya, gengs. Ya ini ada Upin Ipin juga di situ. Oke, kita sudah mulai mancing ya, gengs ya. Ada Akila, ada Sam Karloke, ada Hani Pintar 99, Ninja 99, ada Gamer TWT. Banyak banget, halo semua ya teman-teman ya. Halo halo halo, kita akan mancing bareng-bareng ini. Wah, pancingannya ini pancingan raja terakhir semua ya. Oke, thank you Chaos, thank you. Ini pancingan raja terakhir semua, ada pancingan yang top up juga. Ampun bos ya, pancingan top up itu gua belum punya. Oke, Hari baru datang. Halo Hari, sudah subscribe Ark86 channel. Oke, nanti di add. Oke bos, makasih makasih. Kita masih menunggu bayangan besar ya teman-teman ya. Jangan sampai kita nggak dapat ikan gede ya, karena ini mempertaruhkan harga diri seorang kakek legend. Ngeri nggak tuh omongan gue? Lebay banget sih lu bang. Iya sih, lebay. Undangan home party, jangan ganggu dulu please. Eh, jangan ganggu home party apa? Diam katanya. Waduh, nggak akan bisa diam karena kalau main rame-rame gini pasti kita terbawa tingkat keseruan gamenya. Jadi kita maunya chat aja ya. Ama wifi-nya kenapa? Nggak tahu bos. Jangan manggil-manggil emak dong. Iya teman-teman, ini mana? Ini kok kecil banget, itu ikan cupang ya. Nggak usah kita tarik ya teman-teman. Kenapa gue tarik? Karena ini agar pancingannya awet ya. Ini jujur aja teman-teman, setelah gue beli pancingan profesional ini belum pernah patah sama gue. Yang pertama gue jarang mancing, tapi ikan-ikan yang gue dapat itu lumayan ya. Ada dugong mahkota, ada hiu mahkota, ada paus biru ya. Pamer lu bang lu. Iya sih pamer. Maaf ya. Kak Ali. Mana nih bayangan gede nih. Jadi memang benar ya teman-teman, itu ikan-ikan gede ada di jam-jamnya. Ada jam-jamnya maksudnya ya. Dan gue belum mempelajari itu ya. Sayang sekali ya, maaf ya. Nanti deh gue coba belajar ya. Ada suara orang batuk tapi gas terus ya. Kakek apa cucuku? Sabar ya cucuku ya. Kakek lagi mencari ikan besar untuk menafkahi kalian. Oke ya cucu-cucuku, kakek akan konsentrasi dulu. Ini ada bayangan, bayangannya kecil lagi, kita tarik atau enggak nih? Aduh, janganlah ya, kalau bayangan kecil jangan kita tarik. Ini Abang Chaos Buster, BTW ini dapatnya apa? Mana woi, Chaos Buster, mana ikan lu? Aduh bang, aku udah rek. Oh, ada yang rekam juga. Oke, keren keren.
Iya teman-teman, kita masih mencari bayangan besar. Ini agak susah ya. Bentar ya, gengs, kita akan konsentrasi dulu nih. Belum dapat ikan sama sekali ya. Karena kebanyakan ditarik ya teman-teman. Udah ada yang dapat ikan gede belum nih? Ya teman-teman yang mau mabar silakan ya gengs ya. Tapi untuk pertemanan nih banyak yang ngajak berteman tapi belum gua ini ya, karena itu temen gua masih pada aktif ya. Apa ini aja ya, kita ganti-ganti aja teman-temannya ya. Takutnya ada yang marah sama gue, ampun. Ini bayangannya kayaknya kalajengking ya, gengs. Masa kita ambil sih kalajengking? Gak usah lah ya. Asik Ipin masuk YouTube. Wow. Mana hei ikan? Gue udah ritual capek-capek. Ini tulang kakek udah mulai perih nih. Udah mulai nyeri-nyeri nih pinggang. Tapi kalau misalkan ada paus biru atau paus orca yang muncul, gue ngeri ketika ditarik pinggang kakek legend patah ya, kejebur laut. Waduh. Bentar ya gengs ya, ini masih kita menunggu nih. Oh iya teman-teman, ada beberapa teman-teman gue yang minta streaming, tapi mohon maaf ya, handphonenya meledak kalau streaming. Maaf sekali lagi ya, gue pernah streaming langsung dar, langsung meledak kan, tiba-tiba ngeheng gitu teman-teman. Besok gue ganti handphone dulu lah ya, iPhone 1, gak lucu ya, sorry. Ya teman-teman, kita akan tunggu lagi nih. Gue kebanyakan ngomong banget nih, sorry teman-teman. Gue kalau lagi ada video, gue terbawa suasana. Ini gue bawel banget ya, sorry ya. Kapan Star Ark 861M? Hayu, alay banget sih hayu. Mabar hayu. Aduh, alay gak gue teman-teman? Gak apa-apa ya. Hayu, tarik ikannya mana hayu. Sorry gue masuk ke kaum-kaum alay ya. Tapi semangatlah Lord Kamek. Oke, Kamek itu gue dipanggilnya kenapa Kamek ya teman-teman? Ini kakek legend loh, kalian jangan macam-macam. Itu ikan apa tuh yang ditarik tuh? Wah putus ya. Wah sedih banget, putus gak tuh. Yete mancing. Masih belum ada ya gengs ya. Masih belum ada ya. Gue kurang konsentrasi nih teman-teman karena gue. Nah itu ada yang dapat gede, siapa tuh? Jangan sampai chaos nih, jangan sampai chaos buster. Wah, paus biru. Ternyata bener abang chaos buster yang dapat paus orca teman-teman. Gue apa? Gue dapat apa? Please tolong. Woi chaos buster, lu nggak sengaja kan dapat itu kan? Lu nggak sengaja kan? Lu kenapa ninggalin gue? Lu dapat paus orca duluan. Malu gue kalau kalah. Hei, aduh. Gue minta ampun dulu deh kalau gitu. Ampun bos chaos, ampun bos. Paus orca dia dapat, please jangan dipamer ya. Gue kesel kalau lu pamer, woi. Jangan lu pamer. Woi abang chaos. Waduh. Kayaknya kita kalah nih teman-teman nih. Tapi tetap semangat ya. Kita tunggu bayangan gede sekali lagi nih. Yang gue sesali kenapa abang chaos buster memamerkan ikan itu. Please jangan. Ini ada lagi yang dapat. Wow! Itu hiu martil ya, gengs. Di sebelah gue. Please jangan dipamer, langsung lu masukin. Ini kakek legend panas, bos. Masukin, bos. Kenapa lu kasih tahu ukurannya ada di 246, bos? Itu gue tarik ikan apa tadi? Masukin enggak ikan martil lu? Aduh, dipamer sedih banget. Aduh. Wah, kayaknya nggak bisa didiamkan nih teman-teman. Kita ambil aja deh kalau ada bayangan nanti ya teman-teman ya. Ayo semangat, kita masih menunggu bayangan besar ya. Gue pernah di sini padahal dapat 3 ikan gede. Masa kali ini nggak dapat sama sekali? Mana gue bareng abang chaos buster lagi? Ini menjatuhkan harga diri gue. Nah, kan ada anak kecil teriak tadi ya teman-teman ya. Wah, ini gue pakai ritual apa lagi nih? Udah lama di sini tapi nggak dapat apa-apa. Gue hoki bet giant 2 kali. Ih, hayu, hoki bet enggak tuh. Lama-lama gue hipnotis nih ikan nih. Mau gue hipnotis lo? Hah? Kakek sedih ya kan. Tatap mata saya. Iya, kita tarik teman-teman ya. Wow. No! Tidur aja kawan. Ikan kala jengking. Sabarin. Kenapa diketawain, bos? Oke, gak apa-apa. Kalian ketawain gue ya. Oke,
Setelah ini kalian lihat gue dapat apa. Setelah ikan kalajengking ini, mungkin ikan besar ya gengs. Karena kalau begini terus kesedihan gue ada di titik terendah ya teman-teman. Yang satu dapat hiu martil, si abang keosnya itu dapat paus orca, gue kalajengking. Oh my days, help me, help me. Tapi walaupun begini gue nggak pakai hack ya teman-teman ya, nggak apa-apa gue dapat kalajengking, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sabar, 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 tenang. Bantu subscribe channel aku. Oke, oke, oke. Ini ada bayangan lagi ya, gue nggak mau lah kalau kalajengking lagi ya, malu ya teman-teman ya, jangan ditarik ya. Ini bayangannya kecil, bang, gue capek di sini anjir, wedi gal, anjir, ayo. Oke kita lanjut. Hayu, alay banget nggak? Kok gue jadi gini? Ternyata tadinya gue jijik banget ngomong hayu ya teman-teman ya. Ternyata pas gue cobain rasanya enak banget ya. Jadi pengen ngulang lagi ya. Nagih ya ternyata teman-teman. Ayo kita mancing. Hayu. Alay banget nggak sih? Oke kita mulai konsentrasi tingkat dewa ya teman-teman ya. Tunggu, tunggu ya. Kita masih bersabar menunggu bayangan besar. Ini semua gara-gara Haegin nih. Huh? Kenapa Haegin ngasih yang lain bayangan besarnya? Kenapa nggak dikasih ke kakek legend? Ini orang tua loh Haegin loh. Huh? Ini orang tua loh. Kenapa kamu nggak ngasih bayangan besar? Ini apa nih? Nggak deh, nggak. Malu kalau dapat kalajengking lagi gue. Kapok gue. Bentar ya, gue diem dulu ya. Kenapa nggak pada nggak dicelupin pancingnya? Kenapa pada diem? Kasih dulu lah, emot sedih ya. It's okay ya teman-teman, kita dapat kalajengking ya. Masih ada di jam hiu orca ya, paus orca ya. Salah hiu mulu sih gua. Terus dapat orca. Gue kalajengking. Gak apa-apa lah ya. Itu ikan cupang lagi, males. Gue chat aja lah dulu lah. Kalah gue mengakui kalah ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah kakek legend, lain kali gue akan mendapat ikan besar. Ini emang abang chaos buster emang dia keren sih mancingnya ya. Jadi gue harus belajar mancing ya teman-teman ya. Kalau spot-spot sih gue tahu spot-spot, tenang aja, tapi untuk hal skill memancing ampun bos. Bang, belum dapat gede. Jangan diperjelas, please. Kenapa lu malah nanya? Jangan belum dapat gede. Udahlah ya. Dahlah. Kakek nyerah. Dahlah. Oke, tadi karena Abang Chaos Buster bilang jamnya udah habis. Oke, kita selesaikan aja. Ini si alam, kamu mengeluarkan kalajengking. Gua enggak mengeluarin lah ya, teman-teman ya, karena cuma kalajengking, yang lain pada dapat yang satu hiu martil, yang satu paus orca, karacang, kacang. Kenapa gua kayak tukang kacang ya teman-teman ya. Support at 86 channel ya sekali lagi ya, dan Chaos Buster YT. Oke, itu nama channelnya ya gengs ya. Kalau kalian mau subscribe silakan ya teman-teman. Jadi Abang Chaos itu orang Palembang ya guys ya. Kalau gue dari Jakarta ya. Nah, gue itu tahu banget, sangat-sangat tahu banget Palembang itu makanan khasnya itu sate Madura. Huh? Salah ya gengs ya. Oke, salah ya. Itu pempek maksudnya ya gengs ya. Oke, jadi gitu aja dulu ya untuk video kali ini. Jaga kesehatan kalian ya gengs ya, pulang dulu, ayo.